bikin lo apa, gak tau apa. Tim patroli dari Polairut Mabes Polri mengalami kecelakaan laut saat melakukan patroli di antara perairan Tarakan Pulau Tibi, Kabupaten Tanah Tidung, Kalimantan Utara. Tim KP Kepodang 5001 Polairut Mabes Polri adalah BKO untuk membantu pengamanan di wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia di Polda Kalimantan Utara. Adanya informasi laka laut dari anggota Polairut Mabes Polri, hari ini tim Basarnas dari kantor SAR Tarakan pun mulai hari ini turun melakukan pencarian ABK yang masih hilang. Sejumlah personil Basarnas pun hari ini bergabung dengan tim SAR dari Polairut Polda Kaltara untuk melakukan pencarian di sekitar lokasi tenggelamnya kapal cepat milik Polairut. Sementara itu, menurut keterangan yang disampaikan Kabid Humas Polda Kaltara, Kombes Pol Berliando, informasi pada 8 Agustus 2020, sekitar pukul 20 waktu Indonesia Tengah, tim patroli KP Kepodang 5001 yang dipimpin oleh Bribka Ujang beserta 5 personil lainnya melaksanakan patroli rutin di sekitar perairan Juwata ke arah Pulau Tibi dengan menggunakan speedboat berwarna abu-abu dengan mesin tempel 40 PK. Pada pukul 23 waktu Indonesia Tengah, cuaca memburuk di sekitar perairan Tarakan Utara. Pukul 00 waktu Indonesia Tengah sampai dengan 06.30 waktu Indonesia Tengah, piket KP Kepodang 5001 lost kontak dengan tim patroli. Pukul 06.35 waktu Indonesia Tengah, Bribka Made Bilantara, personil Ditpol Airut Polda Kaltara, mengecek posisi tim patroli, ternyata speedboat patroli belum sandar di KP Kepodang 5001, sehingga berinisiatif menelpon Bribka Ujang Walia. Bribka Ujang Walia melaporkan mereka mengalami musibah tenggelam di perairan Tibi dan langsung share location via WhatsApp ke Bribka Made Bilantara. Henry Bin Hatta, kontributor Kompas TV, Tarakan, Kalimantan Utara. Dirikan.